Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini seperti biasa saya mau mancing belut. Spotnya adalah persawahan ya. Saya mancing hari ini berdua bersama Lukman. Tuh, dia ada di sini. Jangan lupa nonton videonya juga ya. Channelnya Ayu Lukman Official. Rencananya saya bakalan telusuri parit ini. Meskipun dipenuhi semak belukar, tapi tidak apa-apa. Kita coba maju ke depan. Tapi saya mau tes dulu lubang ini. Sudah saya bongkar lubangnya. Ya, yang ini teman-teman. Mudah-mudahan ini lubang belut. Langsung kita coba pancingi saja. Langsung saja ya, kita masukin udangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dicaplok. Mantap jiwa. Mudah-mudahan babon. Tarikannya sih mantap. Tidak pakai sikat. Cabai-cabean ternyata. Ini sih bukan cabai-cabean lagi teman-teman, namun cicitnya cabai-cabean. Seperti biasa ya, kalau terlalu kecil kita rilis saja. Nah itu, ini auto rilis teman-teman, karena terlalu kecil ya belutnya. Kita biarkan dia berkembang biak menjadi babon dulu, baru nanti kita pancingi lagi. Oke, kita lanjut. Ini lubang kedua teman-teman, langsung saja kita tes. Mudah-mudahan yang ini ada isinya dan besar ya. Cerut. Buset, baru juga masuk lubangnya sudah disambar dengan sambaran dahsyat. Sarkat tidak lut. Kita biarkan dia telan dulu. Ayo bawa masuk dulu. Mulai joget-joget saja. Sepertinya sudah. Sudah. 1, 2, 3. Sikat. Besar tidak? Is. Lumayanlah. Strike kedua kita bagi bongsor. Ini sudah layak untuk dibawa pulang. Dirilis di penggorengan, nikmat banget ini rasanya. Oke, kita lanjutkan lagi ya perburuan belut kita. Salam satu hobi, salam belut hunter. Josh. Ini lubang selanjutnya teman-teman. Saya bongkar. Besar sekali ukuran lubangnya. Di bawah batang kayu lapuk ini. Kita tes. Sepertinya babon. Coba naik ke atas dulu deh. Kayak ikan gabus nyambar. Luar biasa. Ini masih bisa dipakai. Kayak ikan gabus dia nyambar. Caplokan kedua. Ayo tarik terus lut. Sudah ini. Sikat. Babon atau bukan itu?
Wah, babon. Itu dia, teman-teman. Wah, besar sekali ya. Mantul. Babon kuning super jumbo. Sehat walafiat, tidak cungkring. Mantul. Tersembunyi di bawah kayu lapuk. Ternyata besar sekali ya. Super mantap ini untuk ukuran belut sawah. Oke, kita lanjutkan lagi perburuan belut kita. Salam satu hobi, salam belut hunter, super duper joss. Strike lagi teman-teman. Ini sudah dimakan ya umpannya. Tidak kerekam dari awal. Tinggal ditarik saja. Wish, wish, babon kah? Duh, sampai kayak gitu senar saya. Cabe-cabean. Lumayan. Ini dia. Cabe-cabean. Sangat-sangat kelaparan kayaknya dia. Umpannya saja sudah tertelan. Tidak apa-apa. Buat tambah-tambahan ya. Kita lanjut lagi perburuan belut kita. Salam satu hobi, salam belut hunter, super joss. Di sini saya menemukan lubang lagi. Ini ada dua, bercabang dua. Yang ini lubang atasnya teman-teman. Itu lubang bawahnya ya. Kita tes yang ini dulu. Mudah-mudahan ada belutnya ya. Wih, mantap sambarannya. Trotnya sampai dua kali ya. Luar biasa. Mudah-mudahan belut babon ini. Kita biarkan dia telan dulu. Sudah belum belut. Diam-diam bae. Dilepasin. Rupanya masih bagus. Sambar lagi. Kayaknya sudah ini. Gimana caranya? Susah. Sikat. Kena teman-teman. Ish. Ternyata BG bongsor. Saya kira babon super ini teman-teman. Karena sambarannya tadi sangat kuat sekali ya bunyinya. Benar-benar kayak belut babon nyambar. Tapi ternyata saya tertipu. Rupanya ABG bongsor. Tapi tidak apa-apa. Yang penting sensasi nariknya itu bisa kita rasakan dan nikmati. Oke, ini saya jadikan strike penutup saja teman-teman. Karena cuacanya sudah semakin panas. Hari sudah semakin siang. Kemudian spot ini lumayan jauh dari rumah. Jadi saya putuskan untuk pulang dulu. Oke, saya Juanda Faisal. Izin pamit undur diri dulu teman-teman. Kita sambung perburuan belut kita di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam belut hunter. Josh, 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 josh.